Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Kreasi Anak Bangsa yang gak ada habisnya. Kreasi Anak Bangsa ingin mengenalkan produk terbaru, yaitu burung pleci atau burung kacamata. Dimana burung pleci kacamata ini sudah ada yang pesan, lalu saya buatkan, dan insya Allah hari ini menunggu konfirmasi dari pemesannya dan langsung diberangkatkan ke pemesannya. Untuk burung pleci kacamata ini atau kacamata ini, banyak populasinya hampir seluruh Indonesia ya. Ini banyak tersebar di hutan belantara, hutan rindang, dan di pepohonan ya. Untuk habitat burung kacamata ini banyak tersebar, yang tadi saya sebutkan, hampir di hutan atau belantara seperti ini teman-teman nih. Dan untuk populasinya tersebar hampir seluruh Indonesia ya. Dan dia juga bukan di Indonesia aja teman-teman nih, ini juga tersebar luas di Asia Tenggara, Cina, Taiwan, Korea, Filipina, Malaysia, Brunei ya. Banyak tersebar burung ini nih, dengan burung yang kecil tapi suaranya yang agak menyaring ya untuk didengar ya. Dalam replika atau jontrot ini kita sudah membuat sama dengan pesanan konsumen, dimana untuk bagian matanya kita sudah ganti dengan manik mata, dan untuk bagian badannya ya kita campurkan antara kuning stabilo dengan hitam hijau stabilo, dan di bagian dadanya ada agak sedikit hijau stabilo ya. Dia ada dua teman-teman nih, yang satu ada yang dadanya putih dan yang satu kuning. Dan di tambak juga ada nih modelnya seperti ini, cuman badannya agak sedikit kecil ya. Kita sudah buatkan kaki jepit, jadi kalau mau pakai tinggal disesuaikan aja teman-teman, mau ditaruh di seperti ini nih atau dijepit di batang. Nah, seperti ini teman-teman nih, dijepit di batang nih, sangat mudah sekali untuk penggunaannya. Dan untuk bagian buntutnya juga kita samakan sesuai foto yang diberikan oleh konsumen. Untuk pemesanan jontrot Kreasi Anak Bangsa ini bisa melalui all shop yang ada di deskripsi video ini, atau melalui WA saya di 0856-9458-0506 untuk WA saya ya. Jadi tinggal dipesan aja teman-teman nih untuk burung replika ini ya, Cici atau Ciblek kacamata lah. Jadi yang mau pesan bisa langsung dipesan aja ya, mau di Shopee, Tokopedia, Lazada, kita ready ya. Tinggal dikirimkan saja fotonya, atau bisa free order nih untuk jenis karakternya. Teman-teman yang mau pesan bisa langsung dipesan dulu melalui WA saya di 0856-9458-0506. Kirim fotonya, nanti saya buat sesuai pesanan konsumen. Dan saya tidak mengenalkan untuk satu jenis jontrot kacamata ini aja ya. Saya juga mengenalkan satu produk lagi nih ya, untuk burung cipau, sirtu, sirdum. Saya mengenalkan sih, sudah saya kenalkan untuk jenis burung ini ya. Ini saya dapat pesanan dengan karakter nengok teman-teman, tuh lagi nengok ya. Dan membuka mulutnya teman-teman, kita lihat, kita pegang aja langsung ya. Nih. Oke, dia sedang membuka mulutnya teman-teman. Sesuai pesanan dari konsumen, dia sudah ngecat di all shop saya, tapi minta karakternya itu sedang nengok dan membuka mulut ya. Untuk burung sirdum ini atau sirtu ini seperti ini teman-teman. Sudah kita buat di bagian matanya teman-teman, manik mata. Sama untuk pemesanan burung ini bisa langsung pesan aja di WA saya ya, yang tadi saya sebutkan. Sudah kita buat untuk dudukan kaki ya, untuk ditaruh di ranting, dan ini full berbahan karet elastis ya. Tuh.
mau dipakai 10 tahun insya Allah awet. Yang saya contohkan cara pemasangannya ya, sewaktu memakai jentrot kreasi anak bangsa, kita lihat teman-teman cara masangnya kayak gini nih tuh ya. Jadi dimasukkan saja, ini saya contohkan di daun karena ini sangat ringan sekali teman-teman ya, jadi nggak bakalan jatuh atau leot ya, tergantung kita sesuaikan saja. Ini untuk yang bagian cipaunya ya, dan ini untuk yang kacamatanya nih. Mudah sekali untuk pemasangannya, tinggal dikasih suaranya saja. Oke teman-teman, sekian untuk review produk kreasi anak bangsa. Jangan lupa like, subscribe, dan share-nya ya, untuk memotivasi saya untuk membuat produk-produk terbaru jenis replika apa aja ya. Silakan bagikan untuk mempermudah teman-teman yang ingin mencari replika terbaik, replika yang menyerupai seperti aslinya. Silakan dibagikan. Sekian teman-teman untuk review produk kreasi anak bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.